kali ini menolak dengan kenaikan harga BBM yang kemarin sudah dimasukkan oleh pemerintah bahwasannya harga pertalit dari 3.650 menjadi 10.000 dan harga solar dari yang 5.000 menjadi 6.500. Itu sangat menyebarkan bagi masyarakat bahwasannya ketika BBM naik, ketika solar naik, transportasi juga ongkos akan naik. Ketika transportasi ongkosnya naik, barang-barang kebutuhan yang akan dikirim menjadi naik juga harganya. Bahwasannya BBM ini impact-nya hanya menyeluruh gitu. Tidak hanya tentang makanan, tidak hanya tentang pakaian, tapi seluruh